Puluhan warga ini memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Tanjung Jabung Barat Jambi. Mereka ingin bertemu langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan. Upaya warga ini dihalang-halangi oleh aparat kepolisian dan petugas Satpol PP. Tak pelak, aksi saling dorong pun terjadi. Warga menggoyang-goyangkan pagar kantor bupati dan merusaknya hingga rubuh. Setelah pagar lepas dari gerbang, massa mendesak masuk. Tapi lagi-lagi usaha mereka dicegah oleh aparat keamanan. Massa berhasil dihalau keluar halaman kantor bupati. Situasi semakin memanas ketika warga menendang ban bekas yang sedang terbakar ke arah aparat keamanan. Di mana? Ya. Masuk keamanan. Sadar. Kami datang kemari. Warga mempertanyakan visi misi Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan yang tidak terrealisasi. Warga juga menuding bupati telah berbuat zalim karena menggusur tanah warga yang sudah dimenangkan oleh warga. Untuk meredam situasi, akhirnya Sekda Tanjung Jabung Barat Muklis turun menemui para pengunjuk rasa. Dia menenangkan massa dengan memberi jawaban terhadap tuntutan warga. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dodi Irawan melaporkan.